Oke guys, kembali lagi di channel RA Tutorial. Berikut cara menonaktifkan WhatsApp untuk sementara ya. Oke, sebelum kalian memulai melihat tutorialnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Bunyikan lonceng, like, comment, and share video ini ya guys. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Let's go. Oke guys, langsung saja. Biasanya kan kalau kita mau mulai chatting itu kan teman kita harus buka WhatsApp dan kelihatan online gitu kan guys, seperti yang saya contohkan, misalnya seperti ini ya guys. Nah di sini saya terlihat online ya guys. Jadi kalau saya WA, nah langsung masuk ya guys. Nah di sini saya mau membuat biar tidak terlihat online ya guys. Tapi kita masih dalam keadaan on, atau data kita masih dalam keadaan on tapi WhatsApp berhenti secara sementara. Nah, caranya cukup mudah. Kalian tinggal, ini berlaku di semua HP ya guys. Kalian tinggal buka settingan. Setelah itu, kalian pilih aplikasi, kelola aplikasi. Terus benar guys, nah ini ya guys, terus cari WhatsApp. Nah seperti ini ya guys, terus kalian pilih paksa berhenti. Jadi kalian tinggal oke aja. Nah seperti ini ya guys. Nah ini kan data saya masih on ini guys, masih saya on kan. Nah ketika ada WhatsApp masuk, atau ketika ada orang yang mau WhatsApp, itu tidak akan masuk guys. Nah centang satu, tidak akan ada notifikasi ya guys. Nah untuk memulihkan kembali, teman-teman tinggal buka aplikasi WhatsAppnya sendiri. Jadi ini nanti seolah-olah teman-teman lagi tidak ada paketan, atau istilahnya itu data seluler kalian tidak akan habis gitu guys, tidak sedang aktif. Nah jadi seperti itu cara menonaktifkan WhatsApp secara sementara. Jadi orang lain menanggapnya kalian sedang tidak punya kuota, padahal kalian sedang on data ya guys. Nah seperti itu. Oke guys, kalau kalian mau memberikan kembali, tinggal buka saja WhatsApp-nya. Nah, langsung masuk guys ya. Seperti ini. Oke guys. Itu tadi cara menonaktifkan WhatsApp sementara. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, comment, and share.